Pemirsa, hubungan Indonesia dan Amerika tidak hanya soal politik semata, namun juga soal kuliner. Saat ini tempe asal Indonesia banyak digemari oleh warga Amerika. Salah satu produsen tempe dari Bogor menjadi Amerika. Perbaikan produksi menjadi hal penting agar tempe Indonesia bisa berkibar di Amerika. We had gado-gado, soto rawon, we had tempeh mendoan. I loved it. It's got that nutty flavor. It's not like tofu that is mushy. It's got a firmness, and it's been available here in the United States for quite a while. Sebagai sumber protein non-hewani, pamor tempe semakin naik di Amerika Serikat, terutama di kota-kota besar seperti Washington, D.C. Tidak hanya bagi konsumen vegetarian, tapi warga AS secara umum. Cukup mudah mendapatkan tempe di supermarket dan di sejumlah restoran, seperti Artarini Indonesian di Maryland. Kayak kemarin itu kita ada acara di Library of Congress. Saya bikin nasi dengan orek tempe gitu. Mereka suka banget gitu loh. Kalau saya bilang itu kan menu kampung ya, maksudnya menu tradisional gitu kan. Tapi ternyata responnya positif. Walau pengusaha restoran Indonesia seperti Arta masih mengandalkan tempe buatan lokal, peluang memasarkan produk tempe Indonesia di Amerika semakin terbuka. Inilah yang dibidik Azaki Food International di Bogor, yang sejak tahun 2021 mengekspor tempe ke berbagai negara, termasuk AS. Untuk produksi tempe ekspornya, Azaki menggunakan kedelai dari Amerika Serikat. Ketika kedelai di pasaran itu tersedia, otomatis kita pakai kedelai lokal. Tetapi ketika ketersediaan kedelai di pasaran itu tidak tersedia yang lokal, ya otomatis kita pakai yang impor, seperti itu. Jadi lebih kepada ketersediaannya. Mungkin 50-60% kedelai impor dari Amerika yang masuk ke Indonesia itu digunakan untuk tempe. Sejak 2015, Azaki bekerja sama dengan US Soybean Export Council atau USEC, organisasi nirlaba yang mempromosikan kedelai produksi AS dan turunannya ke pasar global. Lewat Indonesia Tempe Industry Upgrading Program, USEC memberi pelatihan kepada ratusan pengusaha tempe tahu di seluruh Indonesia. Kita educate pengrajin tahu tempe untuk adopt better hygiene practice, misalnya jangan menggunakan drum bekas untuk merebus kedelai. Yuk gunakan drum stainless steel. Jangan menggunakan injak kaki untuk mengupas kulit kedelai. Gunakan mesin, gitu ya. Kami tidak terlalu fokus di awal untuk ke marketing side. Karena kalau kita mau fokus ke marketing, kalau mereka belum beres produksinya, ya percuma, gitu kan. Gitu. Dan Azaki inilah yang muncul sebagai champion, di mana mereka sangat serius untuk berbenah, gitu. Sehingga kita lebih arahkan Azaki untuk misalnya ke branding, marketing, packaging. Lalu mereka boleh ikut pameran, ekspor ke luar negeri. Nah, ini adalah ruang produksi kering, pemirsa, di mana kedelai yang sudah matang ditiriskan lalu juga dipak. Nah, setiap bulannya PT Azaki Food International memproduksi sekitar 60 ton tempe yang 70% diantaranya disalurkan ke Jepang, sementara sisanya diekspor ke berbagai negara seperti Korea, Taiwan, dan juga tentunya Amerika Serikat. Dan yang menarik adalah orang-orang Amerika sendiri menginginkan tempe dari Indonesia sebagai negara asal. The Indonesian is more flavorful. I think that there's more of the whole soybean or pieces of the soybean. It's just got a much nuttier flavor. You don't need to add anything. Kini Azaki bekerja sama dengan pihak ketiga dalam distribusi ke Amerika Serikat sambil menjajaki peluang lebih besar. Menurut Future Market Insights, nilai penjualan bersih tempe di Amerika Serikat tahun 2023 mencapai $4,2 miliar dan terus berkembang. Dari Bogor, Jawa Barat dan Kensington, Maryland, Ariadne Budianto dan tim VOA.